ngikutin supirnya Bu Nadine sih? Bu Nadine salah pilih supir. Bahaya nih. Kamu kenal nggak sama namanya Jaka? Udah om-om sih, Om Jaka. Ciri Om Jaka itu gimana? Yah, nggak ada fotonya. Kita juga nggak ada HP. Orangnya tinggi, rambutnya agak panjang, bagus, banyak omong orangnya. Kira-kira seumuran Om Rama, tapi kayaknya tuan dikit. Gimana, kamu kenal nggak? Kayaknya tahu deh. Pernah dengar juga Bang PI manggil dia Jaka. Bang PI siapa? Itu orang yang suka namanya Om Jaka. Tempat biasanya nongkrong dia di mana? Dia di mana? Biar kita samperin aja mereka. Cepat kasih tahu kita di mana biasanya Om Jaka dan Bang PI nongkrong. Jangan, kalian jangan samperin Bang PI, bahaya. Bahaya? Kenapa? Kan kita rame-rame, aman. Kalau kita nggak aman, kan bisa ajak teman-teman yang lain. Bang PI itu orangnya jahat, kejam, suka jual-jual anak seumuran kayak kita gitu. Apalagi kalau kita kesana bareng Alesa. Alesa kan tampangnya kayak orang kayak gitu. Aku takut kalau Alesa bisa dijual. Jangan ngomong kayak gitu, aku jadi takut tahu. Aku enggak, kalian juga jangan takut. Kalau kita berani, pasti Bang PI-nya nggak berani macam-macam sama kita. Alesa, mending kita ikutin saja saran Arman. Biar aman, kalau nggak aman, kita ajak orang dewasa aja. Paling enggak, kita harus cari tahu Om Jaka beneran nongkrong sama Bang PI atau enggak. Kita harus sembunyi-sembunyi, biar nggak ketahuan. Yaudah, yuk kita kesana. Aku setuju sama Alesa. Yakin kalian mau ke tempat nongkrongnya Bang PI? Yakin? Yaudah, tolong nganterin kita kesana. Kita nggak tahu jalannya. Yaudah. Di tempatnya mana sih? Om Jaka, ayo kita sembunyi biar nggak ketahuan Om Jaka. Yuk. Beres. Beres, Bang. Oke. Itu Pak Jaka lagi ngapain ya? Kayaknya lagi beli bensin. Beli bensin kok gitu? Pakai selang kayak demikian segala sih. Lagian kan biasanya kalau mobil belinya nggak di tempat eceran, tapi di pom bensin. Iya, benar. Aku tahu. Itu kan lagi nyedot bensin dari mobil. Ya udah capek nih tangan, cepetan nih duitnya. Tenang aja, duitnya sering-sering aja ya, jual bensin murah kesini. Tenang aja tuh, pokoknya bilang aja langsung ke saya kalau bensinnya habis, nanti langsung saya kirim, ya. Pokoknya sama-sama tahu aja. Jaga rahasia. Kalau masalah rahasia aman. Bagus. Siap. Makasih ya. Oke. Manis-manis. Siap. Maksudnya Ucang lagi jual bensin ke pedagang eceran. Itu sih namanya curang. Bensin mobil orang diambil terus dijual lagi bensinnya. Sama aja kayak nyuri bensin. Gimana kalau kita kasih tahu Bu Nadine kalau bensin mobilnya dicuri sama Pak Jaka? Ya, kasih tahu aja sama yang punya mobil. Nanti kalau ada waktu pasti aku kasih tahu. Tapi kita liatin aja dulu apa yang dilakuin Om Jaka. Mau ke mall? Mas, Mbak Rani udah sama Mbak Nadine. Kayaknya mereka mau ke mall deh. Sayang, please, sayang, pulang aja ya. Jangan marah-marah seperti itu. Kamu harus tenang, harus sabar. Kamu tuh apaan sih, Mas? Jangan mentang-mentang kamu laki-laki ya, kamu jadi ngebelain pelakor. Kayak gini tuh urusan perempuan. Perempuan kalau urusan kayak begini, mana bisa dibilangnya baik-baik? Pokoknya aku hari ini harus ngelabrak itu pelakor. Gak bisa dibaik-baikin kayak gitu. Harus dikasih pelajaran dari kapok ngalamu ganggu suami orang.
Sayang, sah. Sayang, tunggu. Sayang, aduh. Pak Nadine. Halo? Iya, masih. Pak Nadine mau ke mall mana? Mau ke mall. Halo? San? Halo? Mbak Rani, teleponnya dimatiin nih. Aduh. Mbak Nadine, mana? Nomornya Mbak Nadine nggak bisa dihubungi. Hancur nih sih. Hancur. Aduh, bakal hancur-hancuran aku nih. Ini gimana nih, San? Ini mereka pasti ribut, pasti berantem, pasti jambak-jambakan, jenggut-jenggutan nih, Sandra. Aku mesti gimana? Yaudah, kita pikirin. Kita susulin aja mereka ke mall, Mas. Kita ke mall. Iya. Ayo. Ambil tas, apa kek? Papa sama Nanti Sandra mau kemana? Kita mau ke mall. Nathan ikut ya, Pak? Jangan. Kok jangan? Soalnya Papa sama Auntie Sandra itu ke mall bukan untuk main-main, karena ada urusan yang penting aja. Coba, ya, oke, nggak apa-apa ya. Wah, jangan gitu dong, mukanya jangan cemberut. Pasti Pak Jaka yang mau kemari. Pastinya juga Pak Jaka ada di dalam sana. Yaudah, yuk kita kesana. Ayo. Jangan, yang waktu itu rampas jam tangan aku. Berarti Pak Jaka komplotannya. Jadi, bocil perempuan yang waktu itu mau dibegal, namanya Alesa. Bener kan dugaan aku? Nah, orang yang waktu itu datang mau nolongin Alesa, itu namanya Doni, yang waktu itu ketusuk. Gitu. Ternyata yang nusuk Pak Doni temannya Om Jaka. Kenapa menghindari Pak Jaka dan supirnya Bu Nadine sih? Bu Nadine salah pilih supir. Bahaya nih. Terus si Doni itu siapa? Doni itu direktur tajir, Bang. Wah, rumahnya mewah. Mobilnya banyak, pokoknya gedongan rumahnya. Terus intinya apa? Mau kita rampok? Jangan, Bang. Jangan dengan cara merampok. Tapi dengan cara memeras. Udah langsung aja lu bertele-tele banget sih. Oh, si Jack yang jelas lah. Ngomong lu. Gini. Alesa itu punya hubungan baik atau hubungan dekat sama Rama dan Doni. Oh, yang tempo hari ngacak-ngacak markas kita. Nah, itu orangnya. Wah, dia juga orang kaya tuh, orang tajir, punya restoran gede. Ah, terus hubungan si Doni sama si Rama itu apa? Doni sama Rama itu punya hubungan deket sama Alesa. Lu bertele-tele banget sih lu. Bikin gue gedek aja lu. Lu to the point aja, lu maksud lu kemarin itu mau ngapain? Ngomong yang jelas. Itu dong ngomong, Jack. Yang jelas kalau ngomong. Ya udah jangan marah-marah tuh, pelan-pelan aja. Muter-muter. Hey. Macam segala. Jadi gini intinya ya. Suara apaan tuh? Siapa tuh? Apa tuh, Bang? Jangan.
Ayo. Ayo lari. Perut aku sakit banget nih, Lam. Perut kamu kram ya, Sa? Ya, kayaknya. Alisa, kita jangan berhenti lari. Kita harus cari tempat yang aman. Tapi perut aku sakit banget tadi. Udah, tahan sebentar. Lari! Jangan lari lo, hei! Awas lo ya! Ngerjain orang tua nih! Hei! Itu kan Alisa. Waduh, itu juga bocil-bocil dari sekolahnya Bu Bos Nadine lagi. Wah, kalau sampai mereka lolos terus ngadu ke Bu Bos Nadine, mendingan saya nggak usah ikut-ikutan. Cari aman aja lah.